Oke guys, kembali dengan gua Ignatius Pendayung Luar. Kali ini gua bermain Dragon Raja. Yaitu kemarin kan gua habis review karakter sama kelasnya ya. Sekarang nih gua udah di level 48. Kemarin kan gua nyobain pakai dan kelas Glenslinger. Oke, gua coba pakai baru bisa nggak ya? Oke. Gua pakai di kelas baru aja. Oke, bagi kalian yang jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Gua kecilin aja, lupa. Oke. Gua pakai Blade Master aja. Blade Master ini assassin, pak assassin aja ya. Ini assassin. Oke, gua pakai Blade Master aja. Dan ini karakternya make up face. Ini all semua, ini hairstylenya. Yang ini aja rambutnya warna hitam. Oke, kita mulai gameplaynya. Ini buat kalian yang belum tahu gameplay pertamanya seperti apa. Ini ada segi ceritanya. Dari segi grafis bagus banget ini. Buat kalian suka MMORPG. Ini gue hilangin aja. Ini dari segi grafis aja bagus banget. Mantap. Ini si cewek nggak tahu. Ini kayaknya kemarin gue main ini mimpi. Sumpah keren banget grafisnya ya. Ini ukurannya hampir 5GB guys. Ini lebih dari PUBG. Dan ini grafiknya juga Unreal Engine. Oke, kita pencet. Mantap. Wah, keren. Swing. Mantap. Gila, karakternya ganteng banget ya, mirip gua. Asik. Oke. Ini segi story-nya, skin-nya bagus banget. Dari segi story segala macam bagus, grafik dan fiturnya juga banyak. Oke, kita ngelawan monster ini. Oke, kita skip aja ya. Oke, kita download apa loket? Oke, kita main loket kunci. Oke, nih dari efek-efeknya tuh kelihatan banget. Mantap. Oke, ini skillnya. Nih, mantap. Wah, gila. Keren banget. Keren bos. Ulti. Skill ultinya nih. Gila, seret. Wah, celeng. Wah, keren banget. Yang Gunslinger tuh juga keren sih. Itu tergantung selera masing-masing. Kalau kalian suka kayak Masman Gunslinger ya bisa pakai assassin. Wah, keren banget ya. Ini maafnya agak patah-patah, ini memori gua udah hampir penuh, jadi performa handphone gua itu udah meroset banget. Oke, kita ini aja. Get up now. Dan ini ada fiturnya tanya jawab ya, kita harus jawab. Ini untuk menentukan alur cerita dari game ini, kita sendiri yang menentukan. Oke, kembali ke Renata. Oke, ini gua kasih nama Ignatius saja. Ignatius 97. Oke. Mantap.
Returnnya rata, oke. Buat ganti, oke. Kita pakai apa ini? Oke, kita pakai baju. Kita keluar. Ini mainnya gampang, cuma ngikutin alur-alur aja kalau MMORPG. Ini juga keren banget ya. Grafisnya dari segi ngobrol-ngobrolnya. Oke, kita ke setting. Ini gua ke grafik. Ini grafik udah max di 4. Oke. Jadi grafik bagus banget. Gameplaynya juga simple, tinggal ngikutin alur. Oke. Cuma ngobrol-ngobrol gini aja. Ntar pas skin-skinnya berantem tuh, nanti pas di kota baru. Ini kebagian ini buat para gamer wajib coba ya. Let's go. Oke. Finally appears. Oke, so I'm worried. Yes. Oke. Nice. Ini pertanyaan nyambung. Kalau ada tanda begitu itu nyambung ya. Dari segi obrolannya kita jawabnya bagus. Cuma saya juga kurang ngerti bahasa Inggris. Oke. Bagi kalian suka yang mau MMORPG, suka grafik-grafik bagus, wajib dimainin. Oke, kita pick up. Ini sumpah grafiknya bagus banget. Noh. Gimana enggak demen mainnya game ini? Grafiknya bagus. Ini kalau buat suka anime-anime khusus para wibu-wibu wajib main. Oke, kita skip aja. Oke. Kita udah sampai. Ini training center nih. Belajar dulu nih training. Gila, sumpah grafiknya luar biasa. Dari segi tekstur. Gila, mantap banget. Nih. Keren banget tuh. Oke, round to the director. Kita ngobrol dulu. Oke. Ini buat latihan ya. Oke, equip. Oke. Mantap. Dari efeknya bagus banget.
Wah, gimana gam? Ini loh. Kalau mau ini sayang nih, bagus banget. Ini memori gua udah penuh banget pak main-main ini. Hampir 5 giga loh. Oke, skip. Oke, kita mulai di kota. Oke, kita skip aja. Oke, kita udah di sini di kota ya. Tap enter. Oke. Keren banget nih grafik dari ini. Rugi kalau kalian gak main ini ya. Gak ngerasa-ngerasain. Dan ini banyak di sini fiturnya segala macam. Fashion beli di sini apa kalian bisa. Dan di sini banyak eventnya juga, tapi di sini belum keluar ya. Ini wardrobe buat ganti baju nih ya, serah kalian pengen yang mana. Di sini juga banyak event bonus-bonus. Dan ini di setting sosial, ini buat inventory-nya semua di sini. Oke, di sini aja ya sampai selesai videonya. Aku cuma review gameplaynya aja buat kalian supaya kalian tahu gimana sih gameplaynya dan grafiknya MMORPG Dragon Raja. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.